dalam usaha untuk mempromosikan destinasi pelancongan yang tersohor di negara kita, antaranya Pulau Langkawi. Pihak Jabatan Penerangan Malaysia telah mengambil inisiatif dengan menganjurkan Kembara Media Langkawi 2018. Ia mendapat kerjasama sepenuhnya dari Lembaga Pembangunan Langkawi, LADA, yang bertanggungjawab khususnya dalam pembangunan industri pelancongan di Langkawi. Kembara melibatkan 21 orang pengamal media dari media cetak, elektronik dan online daripada 15 agensi seluruh negara diadakan selama 4 hari. Program Kembara Media ke Langkawi dalam usaha kita untuk melihat perkembangan, pembangunan dan juga program-program yang telah pun dilaksanakan di Langkawi ini untuk kita pastikan majukan lagi Langkawi sebagai destinasi pelancongan yang terkemuka. Kembara Media Langkawi 2018 menjadi platform kepada Kerajaan Negeri Kedah untuk menjelaskan mengenai isu-isu semasa kepada media bagi memastikan penyaluran maklumat yang tepat. Program Kembara ini dibahagikan kepada beberapa skop pembangunan, pelancongan dan sosio budaya. Pembangunan tertumpu kepada usaha meningkatkan taraf lapangan terbang antarabangsa Langkawi yang sekarang mampu untuk menampung kira-kira 4 juta penumpang dengan kos kira-kira RM65 juta dan baru siap serta beroperasi sepenuhnya pada awal bulan ini. Seterusnya, peserta menyaksikan demonstrasi oleh pihak bomba lapangan terbang dengan jentera moden yang serba canggih. Skop pelancongan memberi fokus kepada beberapa tarikan yang ada di Pulau Legenda ini dan kepada yang berkunjung ke Pulau Langkawi, singgahlah di Taman Buaya Langkawi kerana pelbagai aktiviti yang menarik disediakan untuk para pengunjung dari melihat pertunjukan buaya, mengenali jenis-jenis buaya, berpeluang memberi makanan kepada buaya yang terdapat di taman ini sehinggalah berpeluang mengambil gambar dengan anak buaya. Terdapat sebanyak kira-kira 4,000 ekor buaya dengan 4 spesies. Kembara Media berpeluang menikmati keindahan alam flora dan fauna dengan berkunjung di Darul Aman Sanctuary Lubuk Sembilang dengan berjalan kaki sejauh 2 km. Pelbagai spesies hutan dan paling menarik ialah untuk melihat burung hornbill yang dapat dilihat di sepanjang laluan. Dengan keluasan kira-kira 200 ekar, ia merupakan ekor pelancongan terbaharu di Langkawi. Langkawi ini punya destinasi pelancongan yang cukup menarik. Dari pantainya, ada gunungnya, kemudian ada sanctuary, khazanah rimba negara yang terpihara begitu indah di sini. Selain daripada tarikan-tarikan buatan yang diwujudkan di Langkawi. Pengamal media yang terlibat dengan Kembara ini sangat berpuas hati kerana selain memberi liputan di sepanjang Kembara, turut juga berpeluang menerokai sendiri keunikan dan keindahan sesuatu tempat yang dikunjungi. Baguslah pengalaman yang best kan? Jadi minta penerangan bawa media lagi untuk tahun-tahun seterusnya. Lepas tu yang apa yang saya suka, pulau ni cantiklah. Jadi tengok banyak pelancong asing. Jadi nasihat saya untuk warga negara boleh bercuti lah dekat Langkawi. Perjalanan program memang padat tapi walaupun penat tapi best. Pengalaman untuk Kembara Media ni bagi Nisa sendiri adalah kali pertama menyertai Kembara Media. Begitupun nampaknya melalui Kembara Media banyak perkongsian maklumat baru walaupun telah beberapa kali ke Langkawi, contohnya untuk liputan 5 dan sebagainya, tetapi melalui Kembara Media nampaknya maklumat mengenai Langkawi tu lebih jelas dan detail lagi.